Boleh lah, 7.000 gede, nggak kecil gitu. Kamu harus lihat tahunya segede apa nih. Kamu udah siap belum? Hah? 45.000. Wow, ini 45.000. Hey, yo! Halo guys, jadi hari ini kita mau nyobain hal baru nih. Nggak baru-baru banget sih ya, cuma ini agak aneh nih guys. Kalau misalnya drive-thru kan biasanya beli makanan. Kali ini kita mau coba drive-thru tapi Alfamart. Bentar, Indomaret kali? Enggak, Alfa. Emang ada Alfamart sekarang drive-thru begitu? Ada, kita kan kemarin udah pernah coba Indomaret. Ya. Sekarang kita coba Alfa sekarang. Alfamart juga buka nih drive-thru begitu betul. Nih. Betul, sekalian kita cek Alfamart tuh punya cemilan-cemilan juga gak sih? Ya udah. Punya makanan-makanan juga gak sih? Langsung aja kita pergi, kita cek, let's go! Udah ya ibu, buruan cepetan jalan, lama bener sih nih. Emang kita naik pesawat, jalan. Nah langsung ini kita coba, kita ngantri dulu Beb. Sen, jangan ditabrak. Paham gak? Ini banyak makanannya juga Beb. Iya makanya kita cobain aja. Emang ada ya Alfa? Oh, dikit gabung sama Lawson, dia kan satu grup sama Lawson Beb. Tapi ada makanan-makanan yang gak ada di Lawson. Wah ini bahaya nih, kalau ada Lawson kan berarti udengnya sudah terkenal pasti mantap. Enak, ya. Mari kita bandingkan Alfa Top 10 and Lawson versus Indomaret. Oke. Oke, kita sampai. Halo kak, aku mau pesan ini dong, risol smoked beef-nya ada nggak? Risol smoked beef? Satu. Terus yang... Ini satu? Iya, abis itu aku mau onigiri. Onigirinya ada yang salmon mayo kak? Salmon mayo satu boleh. Minta pastel. Pastelnya mau berapa kak? Pastelnya satu. Pastel satu. Martabaknya satu. Martabak satu. Mau coba batagor juga dong. Batagornya mau yang apa? Yang bakso apa tahu? Bakso. Yang baksonya sisa satu. Ya udah. Satu aja. Yang tahunya nggak sekalian. Ya udah tambah sama tahu juga dah. Sama tahu satu ya. Iya. Ada lagi tambahan ya? Sama somainya satu boleh. Somainya? Maaf, somainya sisa yang udang. Nggak apa-apa. Berapa satu? Satu aja. Wah ini kita pesennya udah nggak tahu apa aja, udah banyak banget sih. Semoga nggak kebanyakan ya, harusnya nggak. Nah, kitanya karena satu aku lapar ya. Banget guys, lapar banget. Oke, jadi totalnya kurang lebih 105.000 guys, udah sebanyak itu. Oke lah, lumayan. Kamu mau makan lah. Di mobil apa mau naik ke atas? Kita coba makan di mobil aja biar sensasi drive thru bre. Ya, gimana sih kamu? Aku takut di atas nanti banyak orang juga. Sih. Iya. Cuma nanti kita tetap masuk ya guys ya. Aku penasaran dalamnya kayak apa. Terus nah setelah tadi mesen, sekarang nyampe di counter bayar langsung. Ambil aja. Ambil aku di belakang yang icem. Supir siapa sih ceritanya hari ini? Kenapa aku ini suruh-suruh ya? Justru karena saya sudah nyetir, kamu harus melayani. Kamu kebanyakan request, bos, tau gak? 2,000 years later. Waduh, banyak banget ini suruhnya. Oke. Pusing sendiri kan cipinnya? Pusing. Udah semua. Oke. Okay. Kirain kita bakal kayak... banyak banget ternyata ya yes, segitu aja cukup lah ya. Oke okay, Beb, sekarang kamu cobain yang mana dulu nih? Yang batagor dulu kali ya. Udah enggak sabar ini. Satu-satu guys, kamu nih pegang nih. Oke, ini langsung aja kita cobain. Yang pertama batagornya guys. Set. Oh, ini ada siomay ya? Ada bumbunya gitu ya. Iya, yeah, siomay kita. Kita coba. Jadi tadi beli batagornya 2, batagor batagor yang biasa dan batagor tahu. Satu lagi kita beli siomay. Enak enggak? Aku lagi pengen batagor. Siomay sih. Ini harganya berapa Beb? Batagor 7.000. Jadi 500. Ini satunya siomaynya tadi 7.000. Ini satu batagornya juga 7.000, tahunya juga ya? 7.500. Yang enak yang mana? Dua-duanya enak. Boleh lah 7.000 gede enggak kecil gitu. Oh gitu. Batagornya enggak ada batagor yang itunya, ini bakso goreng. Jadi batagor bakso tahu goreng. Jadi tadi bakso dan tahu. Bener kan batagor kebanyakan bakso tahu goreng. Ini bakso nih tahu satu lagi. Ya kan? Masih beb 1 sampai 10. Ya boleh lah 7 lah buat aku. Ini masih lolos KKM aja sih menurut gua. Oke, berikutnya. Wah, ini gorengannya. Nih, kamu lihat dulu ya. Kamu harus lihat tahunya segede apa nih. Kamu udah siap belum? Aku ambil piring batagor aku lagi. Mau lihat siap nggak? Besar sekali. Kasih aku hamba tahu goreng ini. Ini tahu goreng, ini martabak nih. Kasih aku hamba. Satu lagi.
apa lagi? Paste. Wow, masih aku ambah, masih aku ambah. Satu lagi ini ricol yang mayo. Aku okay. Ini buat aku. Tahunya sih gokil, gede banget. Aku bingung cobain yang mana dulu ya. Oke, okay, jadi satu piece-nya ini guys, gorengannya 6.000 guys. Tuh. Gede banget sih itu tapi. Aku coba pastelnya ya. Ini aku cobain dulu. Aku juga minta nanti ya. Oh, kok panas loh. Iya, dipangetin panas. Hmm. Aku makan ini guys, risol mayo. Entar dulu, ini dulu kamu cobain pastelnya nih. Enggak, ini udah satu-satu dong. Kira kalau itu mau kamu? Awas jatuh. Biar aku pakai tangan aja. Tatakin. Biasa guys, isinya itu bihun gitu-gitu. Oh. Jadi di sini serba 6.000-an ya? Serba 7.000 kayak tadi Xiaomi 7.000. Gorengan 6.000. 6.000 gitu. Oke, okay, kalau buat nyemil, nongkrong kalian beli minum, tadi dapat 7.000, 6.000 lumayan juga sih. Oke, kamu sekarang martabak. Oh, aku tahu kamu nyisain yang paling enak terakhir ya. Juga sih, aku juga suka martabak, soalnya penasaran banget yang gede ini lumayan. Oke. Ini dulu aku kenal martabak kecil-kecil begini, Bu ya kan, karena martabak telur gede ya. Ini martabak yang kecil lah. Itu di sekolahan dulu 1.000-an. Ayo makan. Garing. Enak sih nih kayaknya gorengan-gorengan. Ini mantep nih. Sih enggak bisa nih kalau kayak gini hanya cuma menonton saja. Sini. Tatakin saya, tatakin Bapak Wisnu. Dem. Enak-enak. Enak. Ini 6.000 sih, oke lah. Dulu 1.000 waktu aku SD. Nih, tapi isinya tuh kayak benar. Martabaknya enak ini. Maksudnya isinya berasa. Beneran enak. Tebel. Sudah tidak usah bukan? Nah, makan lagi kita tusuk tahu. Aku tuh nggak inget tahu. Sebenarnya tadi kamu beli tahu goreng. Cuma kamu beli tahu goreng. Iya. Iya. Enggak ya? Iya kan? Iya sih. Coba deh, dilihat video pas kita pesen ada nyebut tahu goreng nggak? Coba nanti aja. Nanti kita ajak obrol mbaknya deh. Tapi ada kan kita bayar. Ada kayaknya. Ya, nanti kita ajak ngomong aja sama kakaknya. Tahu isi ya? Datang isinya. Aku enggak terlalu ngiler. Biasa aja mah tahu. Boleh sih. Enak kan? Kasih isinya nih. Ini tahu gede gitu, guys. Boleh sih enak. Boleh lah. Tapi aku lebih senang tahu batagor tadi. Tapi ini gede banget, cuy. Eits, kita masih punya satu gorengan. Wow. Jadi aku akan ngetik. Awas, berecetan. Ini 6.000 ya? Iya, 6.000. Ini biasa takjil-takjil favorit nih. Iya, aku boleh makan gak nih? Boleh. Stop gak, Jojo? Kemana kan kita beli takjil kita? Ini ya, beli risol mayo juga kan? Ya, udah gak beli. Buset, cicipinnya. Enak banget sama pas jajanan takjil. Ya ini sih rogut ya? Enggak, ini gak rogut. Terus? Kamu salah? Enggak. Terus? Mayonya kemana sih? Ya mayo, emang harusnya apa? Asin? Cobain dah. Kembali, ini kayak buat ini, buat apa? Tahu enggak, salad buah enggak? First thing first. Enggak ya, ada. Tekstur my apa risolnya tuh beda. Dia kayak terlalu I don't know ya, ini frozen atau gimana, jadi kayak taku banget. Ini keras gitu ya, terus dia gak ada smoke beefnya guys. Terus emang manis nih, manis, kayak ada buah-buah gitu. Kayak buat salad buah tau gak, toppingnya salad buah. Kamu pesennya apa? Aku mau pesen ini dong, risol smoke beefnya ada gak? Risol smoke beef? Dikit salah kasih deh. Tadi karena risolnya banyak kan isinya. Enggak, Pak. Iya, cuma dia kayak salah kasih. Masa? Mungkin aku rasa ya. Karena ini terlalu manis untuk risol mayo sih disebutnya. Kalau emang bener begini risol mayonya ini agak kuring. Iya. So, tekstur risolnya juga kekerasan. Enggak, gorengan tadi kalau beli gorengan beli martabaknya aja. Betul. Dan sekarang lanjut naik kita. Beb, ini mah onigirinya lawson gak sih? Coba aku lihat. Beda. Mana? Ini kayak bean, bukan lawson. Oh iya, ini punya Mr. Bean ya? Ini panas ya. Kelemahan onigiri lawson dan ternyata Alfamart nih, dia tuh gak perlu ada stiker ini. Ini menghalangi proses pembukaannya. Enggak lah, biasa aja. Lebay kamu. Kadang, ini lagi gampang. Apakah harus dipanasin ya? Biasa aku gak dipanasin. Jadi kadang suka, tuh kan nyangkut nih. Oh, enggak lebay kamu. Kok Wisnu, itu kenapa panas? Bener kayaknya iya, Bu Wisnu. Kenapa ya? Panas. Beneran? Iya. Kamu saking dia saking sering lebay, aku kira lebay. Panas beneran. Enggak beneran. Beneran. Udah buruan deh makan dah. Tapi jas ini kecil. Ini harganya berapa? Oke, sebentar. Cepinya cari tahu dulu. Kok Wisnu makan ini? 12.000. Gimana? Gimana? Woi, digigit bro.
Banyak nasi ini mah. Iya, nasinya banyak banget. 11.000. Ini cuma sih 12. Cuma di sini guys isinya nih. Coba aku gigit lagi ya. Eh, kasih lihat tuh. Wah, ini sih kelewatan ini. Oke deh, ini sekarang aku lihat ada mac and cheese. Kita buka dulu ya guys ya. Ini dari Low kita. Oh, ini si Owa doyan nih. Oh, kok jadi Owa sih? Oh, Roni. Ini si Roni nih. Mac and cheese, makaroni. Wow. Makaroni gede-gede aku suka. Si Roni. Kamu coba dulu ya. Kenapa? Jadi ya, aku mau. Ya guys, kita lihat ini harganya berapa? Ini mahal nih. Berapa? 40.000. Hah? 45.000. Wow, ini 45.000. Ini yang bikin mahal, guys. Wah, ini mahal nih, mahal nih, mahal. Mari kita coba makanan 40.000 di Alfamart. Ini makanan termahal nih. Iya, mahal. Oke, okay, aku dulu. Enak sih. Aku mau berkomentar. Apa? Menurut aku, ini mac and cheese yang sangat di rasanya sangat dibuat cocok untuk orang Indonesia. Ya, aku ini Indonesia. sudah ini terlalu Indonesia, sudah kurang cheesy, ngerti gak sih? Ini gurinya gurih Indo gitu. Ngerti kan maksud aku? Makaroni gede, terus ada ham-ham gitu, ada dagingnya, ya Indo sih. Orang Indo suka yang begini. Oke guys, jadi kita udah selesai makan. Sekarang aku sama Wisnu mau masuk ke dalam nih. Karena kita penasaran dalamnya kayak apa nih, Alfamart yang gede banget kayak gini. Jadi yuk langsung aja ikut kita. Oke nih guys, sekarang langsung aja kita coba masuk ke dalam. Let's see Wisnu nih. Kamu ngapain, Beb? Stretching, ayo kita masuk. Beb, ini kok di dalam kayak mall ya? Lihat, sini. Iya, aku juga ngelakuin. Ada kayak mainannya gitu. Ayo kita masuk. Tuh guys, bisa main mobil-mobil. Sini, wih. Oke guys, jadi tadi kita baru dari dalam, ternyata di dalam bagus ya Beb ya. Ruangannya sangat luas, terus kayak minimarket guys, bukan kayak Alfamidi pada umum, ini emang yang gede. Tempat nongkrongnya juga masih bagus banget, dan bahkan kalian bisa bikin mie di dalamnya tadi. Beli kopi, mainan. Iya, semua macam-macam ini ternyata bagus tempatnya guys. Ini posisinya ada di Gading Serpong. Kalian kalau penasaran silahkan kesini. Jadi hari ini berarti sampai sini dulu. Kamu makanan favorit kamu tadi apa? Batagor. Siomay. Terus tahu. Martabak. Oh, martabak. Kalau aku coba boleh pilih satu, aku bakal pilih martabak aja deh. Ya, neonigirinya bikin tangan aku luka. Kenapa? Oh, kepanasan. Ya udah guys, kalau gitu video drive-thru hari ini sampai sini dulu aja. See you on another video. Bye-bye.